Nama gue Joni, si manusia rawa-rawa. Gue tuh anak IPA. Banyak yang bilang jurusan gue tuh yang paling kaku dan kerjaannya ngitung doang. Sampai tukang cilok lagi jalan aja gue hitung langkah kaki, waktu yang ditempuhnya, sampai jarak yang dilalui tukang cilok itu gue hitung. Eits, gak sampai segitunya kali. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Kenalin, nama gua Niko Ferry Firmansyah, atau orang lebih mengenal gua dengan panggilan Niko. Gua anak dari jurusan agama. Gua masuk jurusan ini karena jurusan agama tuh ilmunya dapat, bekal akhiratnya juga kena dong. Ya, prinsip hidup gua tuh ikhtiar, sabar, terus tawakal. Apalagi di tahun terakhir gua sekolah, pasti banyak cobaan yang bakal gua hadepin. Kuatkan hamba-Mu yang tampan dan soleh ini, ya Allah. Nama gua Fatur. Gua anak IPS. Rata-rata cowok dari jurusan gua tuh pada populer, dan orang-orang selalu nganggep kalau anak IPS tuh paling fleksibel, terus dinamis sama apa yang lagi berkembang di masyarakat. Atau bisa dibilang gaho, man. Tapi gue bukan tipe orang yang terbuka. Makanya sampai sekarang jomblo. Boom. Padahal banyak amat tuh cewek yang ngantri buat naksir gue. Salam jomblo. No feelings, baby. Lihat juga keadaan. Digital itu kenyataan. Kau ketinggalan zaman, yo, lo penyembang aja. Got the swag, see me 24, young lads. But I want you to work us, now we do it better, right? Skinny 24, young lads. Fuck you, we are next. 01, shark attack. Got the swag. Bila tak suka, mending pergi saja. Bukan gitu, bro. Bersatu kita teguh, bertiga kita ST12. Bukan kayak gitu juga. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Ah, rumah kawin mulu, pikirannya, aduh. Emang sih, gue udah gak tahan, gue udah kawin. Tapi gak itu. Iya, kawin. Yuk, kawin yuk, kawin yuk. Ya, udah gak kerasa, 3 tahun berlalu. Kita udah jadi sahabat, sahabat baik. Karena sahabat itu sangat berharga, bro.
walaupun kita beda jurusan, gue suka perbedaan. Karena di sini kita bisa mengajarkan apa itu saling menghargai. Iya sih. Insya Allah persahabatan kita bisa menghantarkan ke jalan yang lurus. Walaupun dengan perbedaan pemikiran dan karakter, tetapi ukhuwah Islamiyah yang mengantarkan kita. Coblos nomor 3. Yang beri di sana banyak gaya. Nyari tuh gerbang. Belum terlambat, Pak. Tuh, jadi saya udah masuk, Pak. Please, Pak. Masuk, Pak. Saya mau ke Pak. Please. Kenapa terlambat? Pak, angkot penuh, Pak. Pak, please, Pak. Sekali ini aja, Pak. Pak, tolong lapangkan jalan kami, Pak. Jalan yang sulitnya. Agar kami menuju jalan yang lurus. Oke, kali ini. Tolong izinkan. Kali-kali jangan terlambat lagi. Iya, Pak. Sumpah. Terima kasih, Pak. Sekolah. Oh iya, bro. Saking buru-burunya gua. Kita buka. Pergi. Ayo. Gue di kelas kayaknya pengen gantungnya. Apa sih? Pede banget tuh, Mas. Pede. Dan juga lu pengen mancung kan? Gue keturunan Arab. Iya. Kumis dulu itu. Apa ini? Ini kayak keturunan Cina. Iya. Emang sih gue akan tidak punya. Mau ke mana langsung balik? Kan ada tugas matematika. Tugas yang mana? Itu yang tadi ya, yang dia trigonometri. Ya, itu oh, trio macan ya, trigonometri. Lu pikirnya ke sana mulu. Kalau enggak jiwa dangdut. Enggak ngerti kalau matematika, sumpah swear dah. Ya kita yuk. Ngerjainnya bareng aja yuk. Oke, okay, siap. Ya pulang sekolah. Yo. Terima kasih cinta. Tuh, cewek oh, cantik banget, bro. Wah, baru kali ini hati gue merasa deg-degan kayak gini. Subhanallah, cantiknya cewek itu. Cantik gue liat, cocok. Sampai, sampai, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, nama kamu siapa? Perasaan baru lihat deh. Nama aku Aisyah something Syahrini. Kamu bisa panggil aku Aisyah aja kok. Baru lihat ya? Emang sih, aku tuh gak sepopuler kalian. Enggak kok. Gini aja lah. Pin bebek. Aduh, aku sibuk nih. Banyak tugas, aku mau ke perpus dulu. Udah ya, bye. Engkau cintaku. Kamu kelas berapa? 12 IPA 4. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang. Bro. Gue masih keinget cewek yang tadi deh. Rasanya tuh hati ini benar-benar kencang. Oh, jadi lo suka sama si Aisyah ya? Mendingan mundur aja deh. Lo kira, gue kira hati lo udah mati gitu. Mendingan lo mundur aja dah. Begitu juga kali, gak fair. Stop. Udah, mendingan kalian berdua mundur aja. Karena gue yang lebih suka sama dia. Eh, gak bisa sampai gitu dong. Yang pertama lihat yang menang. Iya, anak agama sumbang lah. Itu punya apa sih? Udah, gimana deh. Pokoknya gue ya, gue. Apaan sih lo? Anak yang suka sama dia. Ayo, pokoknya ayo. Kurang. Gue sih tahu, gue sih. Kenapa sih kalian bertiga nih?
Jadi gini, apa? Kita bertiga suka sama satu perempuan yang sama. Terus aja kali gue enggak. Diam dulu, diam dulu. Udah. Terus, gimana lagi? Tapi ini berdua gak mau mengalah demi gue. Ah, sih. Gini. Gini. Gue punya saran buat kalian bertiga. Apa sarannya? Dengerin sini. Iya, coba sok bicara. Gimana kalau kalian bertiga buat pertandingan adu gombal? Oh, pasti gua. Diam lu. Lu anak agama, lu bisanya baca Al-Qur'an. Diam lu. Kalau di antara kalian bertiga ada yang menang, kalian bisa deketin si Aisyah itu. Oke. Okay. Kalau yang menang itu kalah. Tapi secana aja lo. Tapi kalau misalnya diam lu. Tapi kalau misalnya di antara bertiga kalian tidak ada yang menang, lanjut ke lomba kedua. Apaan tuh? Lomba maraton. Gimana? Sama takut gue. Cocok. Apaan lu? PS. Badan lu gue sih. Diam lu. Gue kencang. Diam lu. Gue gak tau sama yang gede. Diam. Siapa tau? Siap. Iya. Tangan 90 dihitung dari cara apapun nilainya tak terhingga, seperti cinta aku padamu tak terhingga. Wah, apaan sih, gak penting banget. Sana pergi, gua aja. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah hati ini melayang. Hai,
Ya, aku pengen ngomong sesuatu. Ngomong apa? Mau jujur atau bohong? Terserah. Ya udah. Dengan ini saya memberitahukan kepada Anda bahwasannya saya telah jatuh cinta kepada Anda terhitung sejak tanggal 18 April 2016. Hubungan cinta kita akan menjalin masa percobaan minimal 3 bulan sebelum memasuki tahap permanen. Saya akan dengan bijaksana menghitung jumlah pengeluaran seperti shopping dan hangout yang akan dikeluar Anda nantinya di dalam jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum. Demikian pernyataan cinta saya atas perhatinya. Saya ucapkan terima kasih. I love you, Aisyah. Dia ke dalam pelukku karena ku tak bisa mengganti dirinya. Ku akui jujur aku tak sanggup, sungguh aku tak bisa. Dengan lebar langkah kaki gue, kira-kira kalau gue lari dengan kecepatan 1 meter per sekon, kelamaan dong nyampenya. Dengan panjang lapangan 9 meter, berapa waktu yang harus gue butuhin buat ngalahin mereka semua? Pusing. Kalau gue lari terus menang maraton, berarti keuntungan yang gue dapet ya jelas lah bisa dapetin si cantik Aisyah. Tapi kalau pacaran berarti pengeluaran gue bertambah dong. Ngajak makan ke Ricis Factory aja udah mahal, mending kalau Ricis Nabati. Ntar gue rugi dong, pusing. Aku yakin
dengan terus ikhtiar dan membaca sholawat tarikh dengan sekuat tenaga, pasti aku yang menang. Tetapi gimana nanti kalau Aisyah gak mau jadi tulang rusukku? Ah, pusing. Apaan tuh ada yang berantem? Gak beres nih. Kayaknya harus dipisahin. Wah. Ya udah, kita salam yang ini aja.
kita harus berantem cuma gara-gara cewek? Kita kan sahabat. Kenapa kita harus berantem gara-gara cewek? Kan kita sahabat. Kenapa kita harus berantem cuma gara-gara cewek? Kita kan sahabat. Kau temanku, kau doakan aku. Punya otak cerdas, aku harus tangguh. Jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi inilah jadi tamengku. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh. Pantesan gua bingung. Ini ketuker bukunya, bro. Cuma awal aja. Lihat, ini buku lo. Ini buku gua. Ini buku gua, Keles. Oh, iya. Tuh, ini lo ini yang... Ini buku gua. Ini buku lo. Gak ngerti gua. Apaan sih? Bawa segala. Aduh. Jat senyawa-senyawa. Nah, ini. Nah, ini baru tuh. Krisis-krisis yang saudara baca datang. Banyak kenangan ya selama kita sekolah. Gak nyangka udah lulus aja. Perasaan baru kemarin kita bareng-bareng di sekolah. Ternyata ikhtiar kita selama ini gak sia-sia. Ikhtiar, sabar, dan tawakal. Memang itu kuncinya. Iya. Super sekali. Dan jadi terharu. Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Kuperlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat, kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Hati teman lebih dari sekedar materi. Oh, kesempatanku jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar. Sayangku jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu.
kita mah euy. Kuli basaan bae tanah kuli basaan. Ada cai, ada cai. Inspirasi kami, inspirasi perempuan negeri ini. Terima kasih atas jasa-jasamu yang telah menuntun kami. Menjadi perempuan pantang menyerah. Menjadi perempuan yang tidak mudah putus asa. Perjuanganmu menjadi penyemangat jiwa sebagai wujud penghormatan kami. Hari kelahiranmu kini senantiasa kami peringati. Selamat Hari Kartini. Terima kasih. Doa kami selalu bersamamu. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.